teman-teman, gimana kabarnya kalian semua hari ini ya? Semoga selalu sehat terus dan selalu bahagia terus. Amin. Kita lagi di mana? Kau tahu nama enggak? Lagi di mall Lipomall. Lagi ada di mall, guys. Dan rencananya kita di mall akan bermain overboard. Tapi overboardnya cuma satu. Jadi nanti Kakak Una sama Amanda harus gantian mainnya. Oke. Okay. Kalau gitu kita cari tempat yang agak luas dulu supaya kita bisa main ini dengan leluasa gitu, teman-teman. Kita nyalain dulu di sini ya. Siapa yang duluan? Om Sud dulu. Om Sud. Om Sud. Kakak Una yang menang. Yuk, gantian ya. Thank you, Kak. Kalau main di rumah itu sempit tempatnya, kalau di mall itu luas. Coba bisa enggak cara cepat? Nih ya, tuh dua. Anak-anak udah lancar mainnya, guys. Hati-hati itu dia. Amanda mau jatuh. Kita pindah tempat yuk. Tapi coba perbuatnya main di sini. Main di sini? Enggak bisa, ini kan eskalator, Kak Una. Nanti jatuh loh, kan soalnya ini nggak rata. Jadi kalau main overboard harus di tempat yang rata. Ya, Om ya? Betul. Ya. Kita coba pindah ke sebelah sana. Yeay, luas banget, guys. Yeay. Ayo, teman-teman. Wow, ada playground. Iya, kalau di sini tuh banyak sekali playgroundnya, guys. Ada 1, 2, 3. Jadi kita bisa balapan. Naik mobil-mobilan juga. Sekarang kita main di sini dulu ya, Kak Una ya. Yang ada Om Sud lagi. Om Sud. Kakak Una lagi yang menang. Kakak Una terus yang menang, Manda. Ya, gak tahu. Yuk, naik. Bisa? Bisa. Coba muter sini, Kak. Ke sana, Kak. Ke sana, terus ke sini lagi ya. Yuk, kita lihat, guys. Kita lihat sejauh mana dia jalan. Pak. Luas banget kan di sini. Iya. Sekarang Amanda. Aku sekarang. Tapi. Naik, Amanda. Ke sana lagi, Amanda. Terus ke sini ya. Kok tegang banget ya mukanya, guys. Senyum dong. Nah. Sekarang giliran Kakak Una lagi. Papi mau kasih tantangan buat Kakak Una. Sini. Kita cari tantangan dulu buat Kakak Una. Jadi di situ ada 1, 2, 3 tiang. Kita harus melewati tiangnya itu dengan cara zigzag. Kakak Una siap? Siap. Yakin? Yakin. Kita coba kasih timer ya, guys ya. 1, 2, 3 mulai. Ya, lewat sini, Kak, kanan, kanan. Kanan. Yuk, kanan. Terus kiri. Kiri. Benar-benar cepat aku biar. Terus kanan lagi, terus muter ke sana. Terus ke sini. Kita lihat sudah 20 detik berlalu. Finishnya di sini, Kak. Finish. Wah. Kakak Una berhasil mengumpulkan waktu 34 detik 74. Wih. 34. Yang berikutnya Amanda. Siap, Amanda? Amanda yakin bisa menang. Kita lihat ya. Kita mulai dari sekarang. Ayo, Amanda. Ke sini, Amanda. Ke kiri. Sini. Ke kanan. Bruh. Besok lagi ke situ. Ayo. Ini seru banget, guys. 3. Finish. Amanda berhasil mengumpulkan waktu 36,76. Kita lihat perbandingan waktunya, Aluna 34 dan Amanda 36. Wih, selisih 2 detik ya. Selisih 2 detik, guys. Hebat sekali, berarti yang lebih cepat adalah Aluna. Aluna yang juara 1, Amanda juara 2. Gak apa-apa, Amanda. Berarti Amanda Gak terima kalau dia kalah. Ya udah, kalau gitu sekarang biarkan Aluna sama Amanda bermain overboard dulu di sini ya.
berdansa kak, muter. Yuhu. Tuh, kak Una hebat. Tapi itu mana kenapa? Apa? Yuk kita samperin guys. Amanda kenapa? Amanda sedih. Kak siapa Kak Una terus yang main? Iya kan gantian. Tapi Kak Una terus yang main, Amanda enggak. Oh, Amanda mau main overboard juga ya? Guys, gimana guys? Amanda sedih. Tunggu sini ya, Papi nyamperin Mami dulu ya. Sayang, itu Amandanya sedih. Kenapa? Amandanya sedih soalnya overboardnya dimainin sama Una terus. Gimana dong itu? Ya kan emang punyanya Aluna itu. Iya, tak suruh gantian. Terlalu banyak Alunanya yang main. Kenapa? Maksudnya. Sedih. Sedih dia. Beliin aja satu lagi gimana? Kita beliin Amanda satu lagi ya overboard, tapi jangan bilang-bilang dulu guys supaya surprise buat Amanda juga. Kasian ya. Kasian lo lari-larian kayak gitu. Iya dia sedih banget. Udah kalau gitu, Papi mau beliin dulu ya satu lagi ya. Iya deh, anaknya biarin di sini. Atau enggak, Aluna sama Amanda biarin main di sini karena ada yang jagain. Kita berdua beli mainan overboard lagi satu. Oh gitu. Iya. Ini makanannya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ntar ditungguin aja. Yaudah teman-teman, sekarang aku sama Mami rencananya mau beli satu overboard lagi buat Amanda. Jadi supaya bisa main bareng Aluna sama Amanda guys. Kasihan Amandanya sedih. Ayo. Sekarang kita jalan kaki dulu teman-teman. Soalnya di sini tempatnya jalannya sempit, nggak ada parkiran. Jadi kita parkirnya jauh dan Mami ada di mobil. Mana tokonya Ki? Soalnya teman-teman di video sebelumnya yang aku nyari overboard itu di toko di Batu Bulan. Itu jauh soalnya di sini nggak ada stoknya. Tapi ini ngomong-ngomong Amanda nggak tahu yang bilang-bilang ya Ki ya. Dia belum tahu kalau kita beli overboard. Nanti kita lihat ekspresinya seperti apa teman-teman. Kita coba tes dulu teman-teman. Kalau di video sebelumnya tesnya masih ragu-ragu ya Ki ya. Karena belum bisa. Kalau yang ini kan itu. Wah, baterainya habis. Oh no. Kita cas dulu, nanti baru kita kasih ke Amanda ya. Oke, tinggal di packing, habis itu kita kasih surprise kepada Amanda. Ini dia, sudah selesai. Seperti biasa kita dapat bonus helm dan juga pelindung siku sama lutut juga teman-teman. Ayo buruan kalau gitu, yuk kasihin Amandanya. Sedih dia, nangis guys, pengen main hoverboard juga. Yuk, let's go. Guys, kita udah beli satu lagi. Ini juga udah kita buka. Mana dia Amanda? Ya, yuk langsung kita samperin Amanda ya. Amanda, Amanda masih sedih. Tapi punya sesuatu buat Amanda. Apa? Overboard lagi. Yeay, tuh seneng banget ya guys. Tuh seneng banget kan. Papi beli satu lagi buat Amanda. Tuh warnanya sama kayak kakak Una. Oh, sama-sama motif Joker guys. Tunggu Papi nyalain dulu. Bisa bermain bareng. Iya dong, bisa main bareng Aluna sama Amanda. Yeay, tuh seneng banget. Kita nyalain dulu ya. Ya. Yuk naik pelan-pelan. Bisa mendang. Tuh kan, seneng banget mereka main berdua guys. Pelan-pelan ya. Aduh, akhirnya si Amanda udah nggak nangis lagi, udah nggak sedih lagi teman-teman. Tuh, mereka udah seneng-seneng berdua. Ya udah, kita tunggu di sini aja. Biarkan Aluna sama Amanda bermain overboard. Mereka mau balapan, mau muter-muter di sini, bebas dah. Yang penting Aluna sama Amanda sudah bisa seneng-seneng lagi, udah bahagia lagi. Yes, berhasil. Manda bisa melewati tali itu enggak, Manda? Bisa juga dia, guys. Aluna katanya mau nyoba
masuk ke dalam tali ini guys. Lewati tali ini, itu dia hebat. Bisa dia. Capek banget ternyata nemenin mereka berdua main guys, tapi seru banget ya. Ini karena hoverboardnya juga bisa bertahan lama baterainya sekitar 4 jaman. Jadi biarkan anak-anak main sepuasnya dulu di sini. Apa kita sewain aja ya, Ki ya? Hoverboard gitu. 10 menit 10.000. Nah, lumayan cuan Ki. Up.